apapun halnya, saya yakin bahwa ini adalah penyelenggaraan ilahi. Kita diajak untuk merenungkan secara khusus kaitan antara orang muda Asia dengan penampakan kemuliaan Tuhan. Dan kaitan itu amat jelas di dalam tema yang dipilih untuk misa penutupan ini, menghayati dan membagikan sukacita Injil. Kalau kita sungguh menghayati nilai-nilai Injil dan mengalami kegembiraan daripadanya, hidup kita sehari-hari akan menjadi penampakan kemuliaan Tuhan. Sukacita hai kaum muda, joyful, joyful, living the gospel. Joyful, 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 Asian youth. Joyful, joyful, living the gospel. Jesus Christ has called us, every youth all around Asia, proclaim and living the gospel. Kita semuanya, kemajuan sangat ditentukan oleh semangat negeri itu. Karena itu saya bangga Anda hadir di sini dengan penuh semangat. Karena hanyalah generasi muda yang bersemangat dapat memajukan suatu negara, suatu negeri, dan se-Asia ini. Take place in 2020 will be in India.